sepanjang 0.949 kilometer, di mana 8 selekoh laluan rute sepanjang 243 meter adalah laluan terpanjang menduduki petak yang ke-8 kali ini. Dia di tempat yang ke-14 keseluruhan dengan 18 mata. Ini grid permulaan bagi Yamaha Petronas Super Series yang sedang kita saksikan. Barisan kedua, Syafiq Syamim dan Iqbal Nurin Sujah. Di barisan yang ketiga, Akmal Renisli dan Arfiq Kilman. Seterusnya di barisan yang keempat, Syaka Santel Kumaran, Fariz Fazi dan Syafiq Rizwan. Barisan yang kelima, Faiz Zekri Sabri, Muhammad Fadisha Rizwan, Muhammad Amiruddin Abu Bakar. Barisan yang keenam, Muhammad Syazdan, Muhammad Radhi, Syafiq Abdullah, Syafiq Zahir Abdul Razak. Barisan ketujuh, Syahril Azizan. Di petak yang ke-10, pusingan kesemuanya Yamaha Petronas Super Series akhir. Bermula dengan di hadapan nombor satu yang terlebih dulu melaju ke selekoh yang pertama adalah Aiman Tahiruddin. Dan nombor dua adalah Haziq Mufairus. Lumba berada di petak pertama. Oh, ada kepalangan di belakang. Ada beberapa pelumba yang berlapis dengan kepalangan di bahagian belakang grid. Tapi di hadapan pas dengan baik ke semua pelumba. Kita akan lihat di mana kedudukan pelumba di hadapan nanti. Nombor dua kembali berada di hadapan. Ini adalah senario yang sama yang kita lihat dalam kesemua perlumbaan. Permulaan yang kurang baik adalah menjadi satu identiti untuk Haziq Fairuz, tapi dia akan dapat mengembalikan kedudukannya di pusingan yang pertama. Sebelum pusingan pertama tamat, dia akan kembali di hadapan. Ini apa yang berlaku di bahagian belakang tadi. Ada beberapa orang pelumba yang tersengat juga di selekoh, tapi semua mereka okey dan dapat meneruskan perlumbaan. Saya kira di bahagian hadapan kembali tiga pelumba, Haziq, Aiman dan Syafiq yang sedang bersaing sekarang ini. Dengan Haziq meneruskan penguasaan di hadapan. Selalunya dia meninggalkan lelai pelumba jauh di tempat yang pertama, tapi masih awal lagi ini, baru di pusingan yang pertama. Dan strategi bagi Aiman dan juga Syafiq Syarul Nizam adalah untuk mengikori sahaja pelumba di hadapannya ini. Tidak benarkan untuk tidak benarkan dia lari jauh. Tapi sekarang Haziq telah pun mula untuk menjarakkan diri. Cuma kali ini Aiman Tahiruddin yang berjaya merapatkan kedudukan, berada betul-betul di belakang Haziq Fairuz. Tidak mahu melepaskan pelumba ini jauh di hadapan. Cuba dari bagian dalam, tapi Haziq dapat menutup ruang, kembali mendalui pelumbaan. Ada jarak sedikit di antara Haziq dan pelumba tempat yang ketiga, Syafiq Syarul Nizam. 1.6 saat perbezaan sekarang ini di antara Syafiq dan juga Haziq. Ketiga dan tempat yang pertama. Antara pelumba tempat yang kedua, Aiman Tahiruddin tadi yang ada rapat di belakang Haziq. Sekarang ada mulai ada jurang sedikit, ada jarak di antara kedua-dua pelumba ini. Bukan tiga pelumba di hadapan dengan lain-lain pelumba jauh ketinggalan di belakang. Lihat mana kedudukan Syamin Abdul Rani. Lebih kurang 3.4 saat. Ini kelompok di bahagian belakang 3, 4, 5, 6. Kesemuanya Ibran Hadi juga berada dalam kelompok di tempat yang kelima. Jump start untuk pelumba nombor 4. Jump start itu adalah Arfiq Hilman, Muhammad Anan yang akan dengan penalti 30 saat kerana jump start. Jump start dalam perubahan awal perubahan tadi. Kepusingan di hadapan ini adalah Ibran Hadi nombor 9, nombor 6 adalah Syamim Abdul Rani. Ini adalah kedudukan di tempat yang ke-4 dan tempat yang ke-5 antara di hadapan. Masih lagi dua pelumba ini yang mengungguli. Sekarang Syafiq ketinggalan jauh sedikit daripada dua pelumba di hadapan, Haziq dan Aiman Tahiruddin. Bagaimana dapatkah Aiman untuk dia mengikori dan menewaskan Haziq buat kali yang pertama bagi musim ini. Aiman yang dalam perlumbaan setakat ini tamat 5 pusingan, dia belum pernah melukis tempat yang kedua lagi. Dengan Azri Hari Sabtu Patah 2 kali, Syafiq Nizwan sekali, Syafiq Syarul Nizam
sekali dan Fadlishah Ridwan. Dan ini adalah peluang untuk dia berada di tempat yang kedua. Kerana memang dia suka betul lintas Haziq Muhammad Fairuz yang mengungguli musim 2015 ini dengan 5 kemenangan, rekod bersih. Salah satu pelumba yang melakukan rekod bersih bagi kejuaraan 2015. Ini persaingan di bahagian belakang. Di antara Muhammad Syazlan, Syafiq Rizwan, Syafiq Zuhair Abdul Razak, Fadlishah Ridwan. Ada beberapa pelumba dalam break atau henti agak panjang ini. Oh, ini nombor 20 terlibat kemalangan ini adalah Syaril Azizan. Dan nombor 14 kalau tidak salah saya adalah Faris Muhammad Fazi yang terlibat dengan kemalangan. Masih lagi di hadapan. Haziq Fairuz mendahului dengan Aiman mengikori di tempat yang kedua. Aiman Tahirudin berada di tempat yang kedua. Pada jarak sebegini dia masih lagi boleh dapat untuk memintas. Tapi kita lihat sekarang di pusingan yang ke-6, mereka mengatur strategi masing-masing. Aiman mungkin mengikori sahaja Fairuz, tidak benarkan Fairuz untuk lari jauh di hadapan. Dan akan mencongak di mana dan bila untuk dia masuk bagi memintas. Tempat yang ketiga pelumba nombor 3. Tempat yang ketiga sekarang ini Syafiq Syarul Nizam. Tempat yang keempat pelumba nombor 9 Imran Hadi Muhammad Ismawi. Dan ini yang bermula di petak yang ke-8 pelumba nombor 13 di tempat yang ke-12 turun 4 kedudukan. Imran Hadi Muhammad Ismawi dengan berada di tempat yang ke-4 sekarang. Di hadapan di 3 dan 9 juga persaingan di tempat yang ke-3 dan tempat yang ke-4 antara Syafiq dan Imran Hadi. Ada bagi 3 persaingan lagi untuk mereka tamatkan dalam perubahan ini dengan juga rapat kerja. Cuma beza di antara Syafiq dan Haziq sahaja 6 pelan 1 saat. Pada bagi 3-2 pusingan lagi akan tamat. Memang agak mustahil untuk dapat mengejar pelumba di hadapan kecuali kalau ada masalah pada pelumba, dua pelumba di hadapan dari kedudukan ini. Lakukan terbaik untuk Syafiq Syarul Nizam sementara dia diserang oleh Imran Hadi Muhammad Ismawi. Sekarang dia perlu pertahankan kedudukannya di tempat yang ketiga dengan Imran sentiasa. Hampir saja tadi terjatuh Imran kerana dia cuba habis-habisan. Sementara di hadapan dua pelumba di antara Aiman dan Haziq. Aiman telah berada di tempat yang pertama sekarang ini. Baki dua pusingan lagi akan tamat. Aiman di tempat yang pertama dengan Haziq di tempat yang kedua. Adakah Haziq membenarkan Aiman masuk dari bagian luar sekarang? Haziq tapi Haziq pelumba yang setakat ini menang ke semua pelumbaan. Dia masih ada peluang untuk kembali merampas kedudukan di hadapan. Jarak kurang sesuai di antara kedua pelumba. Mereka sangat rapat dan satu sama lain dengan baki dua sekali akan tamatkan. Masih lagi ada masa. Oh, cuba mengacah sendiri dengan dalam. Berjaya dilakukan oleh Haziq. Cantik sekali untuk dia merapatkan tempat dia yang kedua. Dia menanti sahaja masa sesuai. Tapi lurus menuju ke selekor yang pertama. Oh, hampir saat bersentuh kedua pelumba. Aiman kembali merapatkan tempat yang pertama sekali. Ini adalah pusingan terakhir. Aiman di tempat yang pertama, Haziq tempat yang kedua. Aiman cuba bertahankan kedudukan ini hingga sampai ke garisan penamat. Ada beberapa selekor lagi untuk dia menamatkan perlumbaan. Dan Haziq akan cuba untuk merampas kembali dari bagian dalam. Cantik sekali Haziq berjaya masuk. Dikit ruang sudah diberikan oleh Aiman. Haziq berjaya merampas kedudukan. Dia perlu untuk menumpukan perhatian pada perlumbaan untuk menamatkan di tempat yang pertama bagi kekalkan rekod bersih 6 kemenangan bagi musim 2015 ini. Tapi masih lagi mencuba hingga gagasan penamat. Kerana lihat tadi keyakinan pada Haziq. Dan di bagian belakang antara Imran Hadi. Imran Hadi dengan bagaimana? Sikit saja lagi dapat menewaskan Syafiq. Agak kecewa Imran Hadi yang berada di tempat yang keempat di belakang Syafiq Syarul Nizam. Jadi dua persaingan di lita yang kita lihat tadi di antara Haziq Fairuz dan Aiman Tahirudin. Dan ada Syafiq Syarul Nizam dan Iman Hadi Muhammad Ismawi.
Walaupun kita lihat pada prestasi turun naik di antara ramai pelumba, namun Haziq Fairuz tetap berada di hadapan tempat yang pertama buat kali yang keenam bagi musim ini. Antara Aiman Tahirudin dengan 25 mata yang diraih setakat sebelum perlumbaan ini, di tempat yang ke-12, dia belum pernah untuk berada di kedudukan tempat ke-5 terbaik dalam 5 pusingan awal. Tapi dalam perlumbaan kali ini, dia mampu untuk mencabar Muhammad Haziq, Muhammad Fairuz. Mungkin masa 2 bulan berehat digunakan sepenuhnya oleh pemuda ini untuk dia memperbaiki kedudukan. Ini keputusannya dengan Haziq Fairuz tempat yang pertama, Aiman Tahirudin tempat yang kedua. Syafiq Syarudin Zah melengkapkan podium bagi kejuaraan Yamaha Petronas Super Series. Kemudian Hadi Kecewa tempat yang keempat, Syamil tempat yang kelima, 6 Syafiq Nizam, 7 Syahzan Razi, 8 Amir Widah Bakar, 9 Fadli Syahri Tuhan, 10 Syafiq Zuhair Abdul Razak, dan tempat yang ke-11 Syafiq Abdullah Dennis Lee tempat yang ke-12, 13 Iqbaluddin Sujah, 14 Faiz Zekri, 15 Shankar, 16 Arfiq Hilman, 17 Syari Azizan, Faris Razi dan Akmal Abdul Halim. Menunggang jentera 3, tepukan anda untuk Muhammad Syafiq Syahrul Nizam. Tempat kedua, menunggang jentera 1, tepukan anda untuk Muhammad Aiman Tahirudin. Dan juara pusingan ke-6 Blitar Kanga mencatat kemenangan ke-6 berturut-turut. Tepukan anda untuk Muhammad Haziq, Muhammad Fairuz. Okey Kanga, sekali lagi tepukan anda untuk Muhammad Haziq, Fairuz, Aiman Tahirudin dan juga Syafiq Syahrul Nizam. Terima kasih Mr. Melvin Tan, Pengurus Wilayah Utara Hong Liang Moto Yamaha Sdn Bhd. Jadi selepas ini tidak akan ke fanya berikutnya.